kebetulan saya Pak RW-nya di situ, ya, ada mahasiswa yang lapor ke saya, Pak itu ada kotak apa itu, saya meluncur ke TKP, ternyata itu ada bayi yang cukup cantik, putih, mancung, terus saya ngajak satpam security tempat saya evakuasi, saya gendong, dengan kotak-kotak Indominya ya mas ya, karena bayi itu di gedong rapi itu. Jadi sekarang gedongnya pun sudah profesional sekali itu mas, bukan hanya dubet-dubet itu, pokoknya bagus sekali itu, bayi itu sehat. Terus saya bawa ke puskesmas pembantu yaitu di Dusun Ligulan Umbul Martani Amplah Sleman. Kalau di pendataan warga jenengan ada yang hamil atau? Nah kebetulan kemarin saya melakukan pendataan mas, tempat saya itu kebetulan penduduk yang sangat padat, adanya mahasiswa itu banyak sekali mas, kos-kosan itu di sekitaran saya itu sekitar RW 06 itu kalau 1000 kamar aja mas. Kamar itu saya melakukan pendataan, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang mencurigakan. Oh. Terkait dengan penemuan bayi itu ditemukan oleh warga di Jalan Tegalsari Raya. Kemudian dilaporkan oleh pihak Polsek. Dan dengan waktu yang sesingkat, saya langsung meluncur ke TKP. Deteksi selanjutnya, saya sudah perintahkan anak buah saya untuk olah TKP sudah, kemudian untuk lidik lanjut untuk pengungkapan kasus.